Tuan sewa tak mau pulangkan duit deposit. Tuan rumah sewa tak mau pulangkan deposit. Padahal dah lama pindah. Baik. Kita nak sewa rumah, kita bayar deposit. Contoh, 1 bulan. Nak duduk bulan ni, kena bayar 1 bulan ni, kena bayar dah. Lepas tu 1 bulan lagi deposit. Kita pun bayarlah sebulan 1,000. Deposit 1,000 untuk 1 bulan. Bila kita nak pindah dan kita tidak ada hutang bulanan, tuan rumah kena kembalikan 1,000 itu. Faham tak? Tapi banyak berlaku, dia tak kembalikan. Nah, hukumnya tak mengembalikan wang deposit sedangkan penyewa tidak ada berhutang bulanan, hukumnya haram. Faham lagi? Haram hukumnya. Banyak tuan rumah sewa yang buat kerja haram seperti ini. Dan bukan tuan rumah saja, penyewa pun masuk masalah. Yang lagi tak bayar sewa, satu masalah. Itu dari segi penyewa ada juga. Faham lagi? Ha, ada tuan rumah janji kalau apa-apa rosak, dah dia kita backki dulu, dia akan ganti. Tapi bila kita bayar habis 3-4 ribu, dia tak mau bayar. Dia kata, saya tak suruh backki. Rumah dia jadi molek. Ha, ini juga makan harta orang secara batil, pergi taubat di Mekah, tidak sah. Kena bayar balik harta orang. Jangan main-main. Nak nyewa rumah, ngaji dulu. Bab hijarah, bab menyewa. Faham? Jangan duduk nampak pitih ingat. Nih. Katanya penyewa, kalau paip pecah, macam mana? Paip pecah, awak back here dulu. Kat kiri, lama nak pindah, keling lah. Sipan, bil. Bang. Jadi, seluduk selama 8 tahun, habis 11,000 back kiri rumah tu. Dalam 8 tahun, tak pelik dah, betul tak? Nah, kadang siling, kadang apa pecah. Nah, tunjuk bil, tak mau bayar sekepeng. Ha, jadi, tuan rumah dikira berhutang dengan penyewa sampai mati. Dan tak lepas. Melainkan pada hari kiamat, dia akan panggil orang yang menyewa, muhalal tak? Halal, alhamdulillah. Tak halal, masuk neraka. Nah, itulah. Penyakit ada pada 12 pihak. Kadang pada tuan rumah sewa, kadang pada penyewa. Nah, kadang-kadang dua-dua bagus. Tuan rumah sewa pun bagus, alhamdulillah orang soleh. Nah, penyewa pun orang soleh. Jenis dok kena hati orang dan sebagainya. Faham lagi? Sebab tu kita nak jadi orang baik. Bila kita jadi orang baik, jadi tuan rumah yang baik. Bila sewa rumah orang, kita orang baik, tak kena harta orang. Faham? Sebab tu nak jadi orang baik. Orang baik bukan orang bakal piah. Faham? Orang baik bukan taat perintah Allah, takut perintah Allah dan menjaga muamalat sesama manusia. Nah. Soalan seterusnya,